Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Islami, program yang tayang spesial pada bulan suci Ramadan, yang akan mengajak Anda untuk lebih mengenal keindahan ajaran hingga sejarah Islam. Pada episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi kisah di balik kompleks pemakaman seorang tokoh Muslim di era penjajahan yang syarat akan kisah perjuangan disertai pesan ajaran Islam. Berlokasi di lingkungan Brajan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Bersama-sama kita akan mengungkap kisah sejarah Tumenggung Alap-Alap atau yang lahir dengan nama Raden Dananjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, kita hari ini berada di makam Tumenggung Alap-Alap di Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Di mana di sini di makam yang orang-orang kenal dengan makam Sekuncen itu ada beberapa tokoh yang menjadi pejuang sekaligus menjadi ulama di masanya. Nah, sebelum kami buka siapa saja mereka, beliau-beliau ini, saya ingin menyampaikan begini. Jadi satu ayat di dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata dan seterusnya al-ayah. Jangan katakan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal, mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Kami meyakini bahwa ada kehidupan di dalam sebuah gundukan tanah yang kita sebut makam atau kijing. Di dalamnya ini ada kehidupan lain. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa beliau-beliau ini meninggal. Yang pertama itu. Kemudian melihat makam itu bukan sekedar melihat gundukan tanah, tetapi sejarah. Sejarah yang kita pelajari untuk mengetahui fakta dan sekaligus mengambil pelajaran dari sejarah itu untuk diambil nilai-nilai moralnya. Sehingga kita tahu dari mana asal-usul kita atau wilayah kita, kemudian bagaimana kita belajar dari para pendahulu-pendahulu kita. Dulu di era Kanjeng Sunan Kalijaga itu membagi kasta manusia menjadi 7 golongan. Ada Brahmono, ada Satrio, ada Waiso, Sudro, dan seterusnya. Nah, kebetulan di lokasi ini kesemuanya ada. Brahmono ini adalah orang yang dulunya hanya berfokus pada penyebaran agama Islam. Para Brahmana ini tidak boleh mengambil kekayaan pribadi, tapi hidupnya khusus untuk mengabdi kepada agama Allah. Nah,
di belakang saya ini ada Tumenggung Alap-Alap, kemudian yang dicungkup di sebelah kanan belakang saya itu ada Mbah Kiai Hasanur. Pada era itu, pada waktu sekitar tahun 1800-an, tepatnya di tahun 1825 sampai 1830, itu bulan Juli tahun 1825, pecah Perang Jawi yang dimulai dari Tegalrejo Magelang, di mana patok tombak, kita kenal ada istilah patok tombak, di mana Belanda waktu itu membuka jalan, yang jalan itu membelah tanah milik seseorang yang luar biasa nantinya. Kemudian patok-patok yang untuk jalan itu dicabuti oleh pengikutnya, kemudian diganti dengan tombak. Pergantian patok menjadi tombak itu sekaligus menjadi deklarasi perang. Nah, mundur sedikit sebelum itu, di Ngadiwongso, Magelang, ada seorang ulama besar, seorang wali besar ahli hikmah, namanya Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso ini putra dari Kiai Abdussalam yang makamnya di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Di era itu nama Abdussalam ini ada tiga. Yang pertama, ayah dari Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso yang ada di makamnya di Kecamatan Bener Purworejo. Yang kedua, Mbah Abdussalam yang ada di Gunung Pati, Semarang. Yang ketiga, murid dari Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso, namanya juga Abdussalam. Inilah yang membuka kota Salaman, makamnya di sebelah barat Masjid Salaman. Nah, kita kesampingkan yang Mbah Abdussalam Salaman dengan yang Mbah Abdussalam Gunung Pati, tapi ayah dari Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso bernama Abdussalam punya teman namanya Ki Ahmad. Ki Ahmad ini mengajar ngaji untuk lingkungan keraton, untuk para pejuang. Mbah Abdussalam Kecamatan Bener Purworejo punya anak namanya Nur Muhammad Ngadiwongso. Nur Muhammad Ngadiwongso punya anak namanya Mbah Kiai Hasanur yang makamnya ada di belakang saya, yang dicungkup. Kemudian beliau tidak berputra, mengangkat putra namanya Mbah Muhafid. Makamnya ada di timur. Nah, Mbah Hasanur ini adalah yang saya sebutkan tadi sebagai golongan Brahmana. Beliau mengajarkan agama, mengajarkan ajaran-ajaran Islam sepenuhnya. Kemudian ketika Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang masih sugeng, masih hidup, berpesan kepada beberapa murid termasuk anaknya. Dalam bahasa Jawanya, "So nek aku ra ono, kowe melu hamid. Nanti kalau ketika saya sudah meninggal, kalian ikut hamid." Siapa hamid ini? Hamid ini nama aslinya Sultan Abdul Hamid Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Rasulillah ing tanah Jawi, atau kita sebut nama maksudnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Tegalrejo Magelang yang tanahnya tadi di lewati pembangunan jalan dari oleh Belanda. Kemudian pengikut-pengikut beliau tidak terima, dan itu pada bulan Juli tahun 1825 menjadi pemicu untuk pecahnya Perang Jawa. Kita tahu Pangeran Diponegoro itu menjadi, beliau putra dari Hamengkubuwono III, dan beliau memilih keluar dari keraton, dan dia beliau merupakan salah satu penasihat keraton Kerajaan Mataram ketika di era Hamengkubuwono V, karena Hamengkubuwono V
itu diangkat menjadi raja baru umur 3 tahun. Nah, artinya Pangeran Diponegoro sangat lekat, sangat kental dengan kehidupan Islam. Beliau seorang santri, seorang ulama, mengaji kepada banyak guru, banyak ulama-ulama besar. Salah satunya terakhir mengaji mengenai ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Kemudian kami begini, tidak akan menceritakan banyak tentang Diponegoro, sudah ada ahlinya sendiri yang lebih kompeten. Saya akan berfokus kepada Tumenggung Alap-Alap dan Mbah Hasanur. Makam Tumenggung Alap-Alap terletak di Kompleks Pemakaman Sekunjen, yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa makam tokoh ulama serta pejuang, termasuk Mbah Kiai Hasan Nur. Tumenggung Alap-Alap memiliki kisah yang syarat akan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peperangan Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Guna menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro membentuk berbagai laskar perlawanan. Tumenggung Alap-Alap sendiri tak lain adalah panglima Laskar Kompati yang dibentuk di wilayah Kabupaten Temanggung. Selain perlawanan terhadap Belanda, ia juga membantu penyebaran ajaran agama Islam serta pentingnya etika di wilayah tempat tinggalnya. Bagaimana sepak terjangnya? Ketika Pangeran Diponegoro mendeklarasikan perang kepada Belanda di tahun 1825, dan itu perang yang sangat luar biasa, perang di Nusantara yang terbesar adalah Perang Jawa, kemudian yang kedua Perang Aceh. Memakan banyak korban dan Belanda dikatakan bangkrut, rugi besar. Nah, ketika Pangeran Diponegoro ini memulai perang, beliau membentuk laskar-laskar di Tlogomulyo, naik daerah Tuk Budoyo sana, kalau panjenengan pernah ke sana, di sana Laskar Brajasura. Makanya orang mengenal Mbah Brajasura. Mbah Brajasura ini, Brajasura adalah nama kesatuan, nama laskar, nama panglimanya, nama komandannya adalah Raden Mangkudikrama I yang kemudian berjuluk Mbah Brajasura. Kemudian di sini membentuk Laskar Tohpati. Laskar Tohpati dikomandani oleh Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung Alap-Alap ini nama jabatan, jadi bukan nama asli. Nama aslinya adalah Raden Dananjoyo dan beliau masih punya satu nama Islam. Orang-orang dulu itu selalu punya beberapa nama. Ada nama julukan, nama jabatan, nama lahir, dan nama Islam. Kemudian di daerah Jumo, Morobongo membentuk Laskar Sambernyowo. Artinya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berjuang pada masanya untuk kemerdekaan, untuk lepas dari pengaruh penjajah Belanda, sekaligus menyebarkan agama. Bagaimana bisa dikatakan menyebarkan agama? Karena
panglima tertingginya yaitu Pangeran Diponegoro adalah seorang ulama. Seorang yang luar biasa menguasai ilmu-ilmu agama. Kemudian beliau selalu menerapkan etika-etika dalam beragama dalam di setiap perang. Contoh, menerapkan sebuah quote atau kata-kata yang menjadi pegangan, salah satunya memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu kalau di bahasa Arab kan menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian antara Jawa dengan Islam itu tidak terpisah sebenarnya. Banyak istilah-istilah peninggalan-peninggalan simbolisasi-simbolisasi yang menggambarkan antara Islam adalah Jawa, Jawa adalah juga Islam. Ada kalimat tan keno kinoyo opo dalam bahasa Jawa. Kalau di bahasa Arab kan menjadi laisa kamislihi. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ada juga kalimat memayu hayuning bawono rahmatalil alamin. Kemudian orang Jawa pasti lekat dengan kalimat sangkan paraning dumadi, menjadi tujuan akhir dari sebuah kejadian. Atau di bahasa Arab kan menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat-kalimat Islami seperti ini ditanamkan oleh Diponegoro kepada pasukan-pasukannya. Kemudian di sela-sela perang Jawa yang luar biasa itu, ada yang sambil mengkaji Al-Quran, ada yang menulis mushaf Al-Quran. Di Pangeran Sambernyowo itu beserta anak buahnya, beserta keluarganya ketika jeda dari perang, beliau menuliskan mushaf Al-Quran tulis tangan. Nah, di Laskar Tohpati, di Kesatuan Tohpati yang dikomandai oleh Tumenggung Alap-Alap dan didampingi oleh Mbah Yai Hasanur, itu lebih ke tafsir. Nah, itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Begini, kalau kita mempelajari tafsir Al-Fatihah seumpama, Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, ar-Rahmani kang maha paring, ar-Rahimi kang maha welas asih. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, penyayang. Alhamdulillah, tawi sekah bahane puji, kulillahi robbil alamina. Hanya milik Allah, penguasa seluruh alam. Kemudian di kalimat berikutnya, ya kana butuh wa ya kana sta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim mugi paring pitedah panjenengan ing kula Gusti, siratal mustaqim lawan mergi ingkang lurus. Semoga tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami. Bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Nikmat dalam artian di sini di dalam kitab tafsir Jalalain oleh Imam Syuuti menjelaskan nikmat adalah iman dan ridho kepada qodok qadar. Tapi yang kita garis bawahi adalah kalimat alladzina, siratal ladzina. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, yang engkau beri nikmat. Orang-orang di sini yang dimaksud adalah beliau-beliau ini yang sudah meninggal, kata Imam Syuuti. Kenapa? Karena ketika masih hidup itu belum finish, belum bisa menjadi patokan. Kemudian
Tapi kalau orang-orang yang sudah meninggal, kita bisa mengambil pelajaran Tumenggung Alapalap, bagaimana beliau adalah seorang panglima berkuda yang luar biasa, perang, di sela-sela perang beliau mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir. Di komplek makam di sini, dari golongan Brahmono tadi, Brahmana tadi adalah Mbah Kiai Hasanur, kemudian kesatrianya adalah beliau, Tumenggung Alap-Alap atau Raden Tananjaya. Kemudian di bawah sana ada pohon beringin besar, di bawahnya ada makam yang sudah terangkat kijingnya, beliau adalah Mbah Kiai Tamansari. Kalau dalam golongan, tujuh golongan yang dimaksud Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau ini adalah seorang Waisya atau petani. Petani yang memberikan, mensedekahkan hasil buminya untuk perjuangan melawan penjajah. Kemudian di tahun 1831 ketika Pangeran Diponegoro dijebak di Magelang, kemudian ditangkap, maka orang-orang pengikut-pengikut beliau meneruskan ajaran-ajaran Islam pada lokasinya masing-masing, pada wilayah-wilayah perjuangannya masing-masing, dan tertinggallah di sini yang sebenarnya Laskar Tohpati dulu, kemudian ada Tumenggung Alap-Alap pada Mbah Kiai Hasanur di sini. Sekali lagi bahwa tujuan sejarah, bahwa kita mempelajari fakta sekaligus mengambil pelajaran untuk kita terapkan di kemudian hari. Mencontoh dari Aladina tadi, mencontoh dari para pejuang, para ulama yang sudah mendahului kita, sekaligus mengalap berkahnya. Saudara-saudaraku semuanya, mempelajari sebuah makam, kita harus mempelajari juga secara ilmiah, secara silsilah, riwayat atau dari bentuk manuskrip, bentuk peninggalan dan sebagainya. Salah satu contoh yang bisa dijadikan rujukan adalah mengenai bentuk nisan, batu nisan yang dipakai di sebuah makam. Jadi di era Sultan Agung itu masa kejayaan Mataram, puncak kejayaan Mataram, beliau membuat standarisasi tentang bentuk-bentuk batu nisan yang dipakai. Salah satunya yang di depan saya. Ini namanya nisan alapan, yaitu dikhususkan untuk alap-alap Mataram, untuk Tumenggung Alap-Alap Mataram atau keturunannya. Ciri khasnya panjang sekitar 42 cm, kemudian ada seperti sayap. Di sini ada segitiga namanya tumpal. Nah, banyak sekali bentukan-bentukan yang membedakan antara jabatan tertentu atau pengaruh tertentu. Kalau untuk nisan alapan seperti ini, ini ciri khasnya selalu ada sayap, kemudian tumpal, kemudian ada ompaknya sekitar 5 cm. Tapi ada juga yang misal ada bentuk seperti bulan sabit, namanya wulan tumanggal. Itu biasanya tidak mengkhususkan, cuman biasanya itu dipakai oleh para pemuka agama. Ada yang bulat sempurna, namanya Purnomo Sidi, itu biasanya yang punya jabatan tertentu, raja atau putra raja gitu. Kemudian ada yang bentukannya seperti
matahari, namanya Suryo Suminar. Itu kebanyakan dipakai oleh keturunan dari Trah Majapahit. Gitu. Nah, makam itu sebenarnya bisa kita pelajari dari era kapan, siapa yang dimakamkan, itu salah satunya dari bentukan nisan atau kijing. Ada standarisasi tertentunya, ada ketentuan-ketentuan dan pengkhususan. Jadi sebisa mungkin jika di tempat panjenengan semua ada makam tua yang kurang terawat, sebaiknya tidak diganti batu nisannya. Kurang lebih begitu, terima kasih. Itulah sekelumit kisah Tumenggung Alap-Alap, seorang panglima berkuda dari Laskar Tohpati yang sangat pemberani dan religius. Cerita yang menggugah hati tentang kebesaran dan keberkahan seorang tokoh pada kala itu. Komplek makam Sekunjen II tak hanya menjadi pusat spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mencari kedamaian dan petunjuk pada jalan hidup. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh keindahan spiritualitas Islam di program Serambi Islami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia.